Baik sahabat tani semua, nah dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, atau cara mengetahui bagaimana cara mengetahui bahwa tanaman kacang tanah yang kita tanam itu sudah waktunya dipanen. Nah mungkin para sahabat tani yang menanam kacang tanah tidak mengetahui kapan pasti sahabat tani menanamnya. Nah biasanya ya sahabat tani, kalau kita menanam kacang tanah dari biji sampai proses sampai panen itu biasanya membutuhkan waktu 90 sampai 100 hari ya, tergantung jenis varietas tanaman kacang tanah yang ditanam. Nah, tapi mungkin sahabat tani lupa saat tanggal penanaman. Di sini sahabat tani bisa melihat dari ciri-ciri dan tanda-tanda kacang tanah itu siap panen. Kita langsung saja bagaimana mengetahui ciri-ciri kacang tanah yang siap panen. Nah, biasanya sahabat tani ciri fisik dari kacang tanah yang sudah kita siap panen itu biasanya dimulai dengan tanda-tanda tanaman kacang tanah pada bagian daun bawahnya itu sudah mulai mengering atau mulai menguning. Nah, ini menandakan tanaman kacang tanah kita sudah mulai panen. Nah, yang kedua, saat kita mencabutnya ya sahabat tani, kalau kita mencabut kacang tanah ini, bentuk polongnya itu sudah mulai mengeras dan kulitnya dan kulit polong kacang tanah ini sudah berubah warna menjadi kecoklatan ya, yang biasanya kalau masih muda itu berwarna keputihan. Baik, kita langsung saja membuktikan bagaimana ciri-ciri dari fisik kacang tanah yang sudah siap panen ya. Pertama pastinya yang saya sudah berikan tadi bahwa daunnya ini sudah mulai tua dan mengering, dan yang kedua tinggal kita cabut, karena kalau proses pencabutan atau pemanenan ini terlambat kita lakukan, nanti kacang tanah yang ada di dalam ini, kalau apalagi dalam kondisi musim hujan, itu biasanya akan tumbuh kembali. Nah, baik sahabat tani, kita langsung saja mencoba mencabut kacang tanah ini, dan kita lihat kondisi polongnya bagaimana. Nah, bisa sahabat tani lihat ya, bentuk polongnya kita lihat sudah mulai berubah warna menjadi kecoklatan, dan bentuk polong dari kacang tanah yang ada di dalamnya ini sudah mulai mengeras. Nah, ini kita lihat bunyi klik, nah, seperti ini. Jadi ini menandakan kacang tanah yang sudah kita tanam ini sudah waktunya kita panen. Oke, saya akan lakukan dulu proses pemanenan kacang tanah ini, dan nanti setelah proses ini kami akan melakukan penjemuran, atau bisa sahabat tani bisa langsung mengkonsumsinya untuk sebagai kacang rebus. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan ini, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi tutorial lainnya. Silakan share video kami apabila bermanfaat.